Karena belum ada, kita tunggu dah, kita tunggu dekat mereka dekat dulu ya. Ah, kita harus ngelakuin ini. Dan boom. Cek, halo guys, bener lagi sama gue Iqbal dan Syah. Dan ya, kita jumpa lagi di game dengan Dragula Estival Princess bersama Stephanie. Kita bakal continue lagi perbuatan yang kemarin. Jadi tadi gue udah mainin lagi sampai ada gue sebentar tadi sih. Ya karena gue juga lupa. Tapi ya gue udah jago lagi lah kayak dulu lah. Gak kayak dulu ya katanya. Ntar gue ngecek OBS gue dulu, jalan atau enggak sih. Oh, berjalan. Oke, okay, kita tadi lanjutannya kita sekarang pakai apa lagi gue gak ingat. Jadi gue sibuk juga kemarin udah buat kalian nonton video GTA gue karena gue drop ya, alias karena gue drop jadi gue nggak ada recording game. Oke, okay, kita lanjut aja ke Kagura Millennium Festival Day 5. Kita di sini bakal pakai si yang pakai pedang gede ini, tapi gue nggak suka lah, I hate this. Fuck. Flash gue satu ini nggak aktif. Jadi flash gue ini belum gue charge ya, lupa gue ya, kurang terang ya. Jadi rencana gue bakal nambah flash satu sini, satu lagi sini, dan satu lagi di sini. Jadi gue bakal nambah 3 lagi. Kalau ini gue pakai flash yang di charge, yang dalam keadaan emergency gitulah. Emang sih lampu flash gue yang datang sini ini emergency ya, kalau gue matiin sih gelap sih. Jadi buat kalian yang pengen tahu, lampu emergency yang gue beli ini kisaran 20 ribu yang biasa pakai power bank itu loh. Ah, gue itu. Cuman ini gue yang pakai kabel kan, ada yang langsung colok gitu loh. Cuman kemarin emang gue lagi pengen nyari yang itu. Jadi rencana gue bakal buat USB gitu. Jadi di situ gue tancepin gitu USB yang ada tombol on off gitu. Cuman ya nggak jadi, gue dapet yang ini. Oke, tanpa waktu. Yomi, kita bermain dengan si Yomi sekarang. Aduh, kenapa gua nggak dikasih Hikage sih? Hikage lebih jago gua makinnya loh. Aduh, kalau ini kombonya gua nggak bisa nih. Gua combo ngejar dan nggak bakal. Ah, itu udah langsung lempar musuh. Aduh, dah. Kali ini kita pas aja. Bodoh dah. Kali ini kita pakai Yomi, gua sangat nggak bersemangat banget. Ya nggak seru lah juga kombonya, apa sih kombonya, apa skillnya kurang mantap juga. Udah mudah banget kena hit soalnya ngeluarin apa ngekatin pedang aku udah lambat banget. Ntar gua menghancurin ini dulu. Ah ya, gila hujan. Kalau kalian mungkin kalau mendengar selain bunyi jam ada bunyi syung 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 gitu, wush gitu. Ah, itu bunyi apa? Gua bunyi air turun dari langit. Kita nggak bisa apa sih ngelah karena adanya hujan. Hujan itu rahmat loh. Waduh, kampret. Serangan bolak-balik. Nggak mati lu, kampret. Nice. Oh, ada si siapa ini? Waduh, mousepad. Itu mousepad ya. Ya, kalau kemarin gua ngecek harganya mousepad itu secara online harganya $12 rasa gua. Enggak sih, ini bukan $12. Berapa sih kemarin sih? Nggak lah, gua berapa ya kemarin gua cek ya, $6 atau berapa sih, gua nggak inget banget pokoknya. Rasa gua sih nggak nyampe puluhan dolar sih. Tuh mousepad, waduh ini ceritanya ini anime saran ke gua juga promosi nih. Ah, tuh bonekanya lucu juga sih. Bajunya, aduh keren juga baju sih. Tuh baju yang tulisan Jepang itu bagus lah, keren. Rasa gua buat lah gitulah, keren kok. Karena ini langsung muncul di hadapan gua, jadi gua bakal ngancurin ini dulu selain melawan musuh. Ya. Shinobi tanpa permesannya ini lumayan lah, lumayan bagus lah. Jelas, Shinobi tanpa permesannya. Aduh, siapa sih yang ngecek gua di Garena Tol sih? Garena Plus maksud gua. Cuma aja sih sebenarnya kalau gua juga, tapi setelah ya gua pengen pakai skill dia sih. Aduh, kesenangan gue pas ngeliat apanya sih, namanya sih tuh sama aja lo. Gue kombonya nggak asik banget kalau pakai Yomi sih. Kombonya gitu doang gue bisa nyatu, satu dua putar. Kok nembak, aduh nge-freeze lagi, nge-freeze.
Aduh, ini serangan musuh buat nge-freeze aja loh. Tuh, sekali pukul dah selesai gitu doang. Apa kombonya nggak seru banget kombonya loh. Tuh, gitu doang. Ya udahlah. Langsung ke atas. Hikage ayo, ikuti gua. Hikage ayo yo. Waduh, ini berapa lantai sih? Gua udah males yang ketemu sama domba-domba beginian, boneka domba gede beginian. Bikin gua males. Iha. Terus lagi men. Ini apa sih? Oh, bukan Godzilla, Dead Kiss kan itu kan jurusnya si siapa? Aduh, yang pakai apa ini loh? Dead Kiss jurusnya yang pakai boneka itu loh. Pakai boneka. Apa sih robot bukan boneka. Oh ya, kita combo gini aja. Lupa gua. Ah, combo gini aja ya. Gua masih ingat combo. Aiha. Ah, ini kombonya menyakitkan. Aduh. Tunggu. Tunggu, download gua selesai. Bolosan download gua ada selesai. Mampus. Sakit enggak combo gua enggak? Terbang. Aduh. Enggak kena. Buat terbang ayo. Tunggulah ini apa sih electric bomb shield-nya gua lepas dulu lah. Apa yang gua pasangin electric bomb shield di badan gua. Ini susah ya, walaupun udah ngelompat dia langsung ngelakuin kombonya berat banget. Ah, tuh kalau kayak gitu baru. Cuman di sini gua heranya Hikage-nya mana sih? Kok Hikage-nya ada lagi? Udah lagi ke atas loh. Kurang ajar, kita ditinggalin loh. Oke. Ini ada di bawah tadi kok. Ini kita ngantriin dulu lah. Tunggu. Aduh. Ah, gua pengen beli lah yang gituan lah. Aduh, nyabi lawan kita. Satu lagi siapa sih? Waduh, Mino. Imu. Tunggu. Aduh, kebuka apa sih skill apa yang nak kaki kita namanya sih? Lupa gua. Yoi. Lawan satu gua lawan Imu. Gua lawan Imu. Tembak. Iya. Waduh, dong kena. Tembak lagi, mamen. Gua combo aja lah biar cepat mati lah nih orang. Aduh. Pakai sendok information loh. Itu kan muka gua juga gelap setengah kan ini karena charge. Lampu charge-nya belum gua charge, ntar gua charge dulu lah. Ilmu ini kalau dibilangin untuk apanya sih nanya sih. Aduh, nggak terbang dulu. Buat dia terbang dulu. Astaga, gak kena lagi. Aduh, kok gak kena-kena. Ayo terbangin. Mampus, terbang lu. Terbang gak lu? Gak kena. Oke, si Mewinya kena. Bagus. Aduh, jalanin mulu gua. Ya ini karakter salah satu di apa sih jagoan gue di yang seven gue yang udah tamat itu, ini andalan gue nih. Dia udah level berapa sih gue naikin sih itu sih, lupa gue, level 20-an loh dia paling tinggi, baru Asuka. Waduh, gue kok kena combo itu sama mati tuh, cuman kalau gue matiin. Bandel sih. Gak terbang dah loh. Wah, terbang sih. Aduh, udah combo lagi. Waduh. Buat terbang lah. Udah lah, ini mau mati lah. Gua ngalahin combo dan ngalahin skill lagi. Mampus loh. Mati lu sama lu. Tinggal sini ambil nih. Ayo, terbangin. Lah, gua kena skill lah, enggak. Ya. Mampus. Aduh, kena skill. Aduh, gua kena skillnya lagi. Untung enggak skill yang keduanya loh. Terus skill satunya, aduh.
Mampus makan tuh bom. Ayo buat terbang. Ya ya ya. Satu tebas. Oh, gak ada kobekan loh. Hebat. Boleh lah. Cuman kurang cute sih menurut gue sih. Wallpaper gue sekarang Yagyu loh. Wallpaper gue di laptop gue ini Yagyu. Buat kalian yang udah nonton video apa sih cara mengatasi harddisk yang cerah penuh tiba-tiba untuk Windows 10 atau menghapus temporary file di Windows 10. Tunggu, ini kok apa sih peringatan di handphone gue? Gunakan dengan satu tombol. Penuh. Oh, gua ngitung recordingnya itu pakai memori internal. Aduh, lupa gua pindahin. Ntar gua kalau flashcamnya mati, gua nggak merhatiinnya berarti ya. Langsung lah. Obtain racing room pose, kitty pose. Oke, kita banyak yang unlock. Waduh, Empress 2. Red Hot Kazan. Yoi, kita kebuka nih. Waduh. Siap, tadi kebuka apa lagi sih tadi sih. Jadi kalau ngancurin yang tadi itu, yang gua bilang hancurin itu dulu, itu hadiah ya, itu sebenarnya hadiah. Gua sekarang kalau ngerekordin game, gua bakal cek durasi recordnya itu paling enggak 30 menit. Ini baru 11 menit gitu di apa gua. Yoi, Hanzo Academy. Salah satu sebenarnya ada karakter favorit gua dan ter-cute bagi gua. Ada tiga sih itu loh, dua yang cute menurut gua, Yagyu dan sama si siapa, Hibari. Kalau Minori itu nama akademinya apa sih ya, gua lupa. Gua sekarang lagi nunggu Sanran Kagura patch atau apa sih namanya sih, gua lupa. Itu untuk untuk 2014 sudah, aduh salah nyebut gua, PS4 udah keluar. Untuk PS4 udah keluar. Wow, gua berdua sama sih Katsuragi. Sedangkan gua pakai Ikaruga. Ah, kalau Ikaruga gua kombonya tuh kombonya banget tuh. Dia nyerang musuh dari belakang. Sikat, Pak. Sikat. Tuh. Kalau dari Hanzo Academy gua nyari kombonya gua simple banget. Ya, tadi mati. Ya, skemnya. Ya, kena. Memakinnya penuh. Ya kalau dari kan asal ketanjat lagi tadi, emang sih kalau dari Hanzo Academy gua simpel banget cari kombonya, simpel banget. Serius. Pokoknya ada anggota Hanzo Academy gua sebutin, Ikaruga satu. Terus ini Katsuragi. Terus Hibari, Yagyu, Asuka. Itu simpel banget. Simpel banget kombonya, simpel banget. Tunggu, tadi ada enggak ada ya? Itulah, kita langsung apa aja Shinobi Transformation di sini. Bajunya kayak baju apa sih, kesatria gitu ya kalau Shinobi Transformation-nya. Nggak ada obat dah nih game. Aduh, gue pengen apa sih nanya sih ke apa dressing room, cuman gue malas ngubah-ngubahnya gitu. Gue lebih mantep kayak gini, normal gini orangnya. Emang sih pengen gue tambah kayak telinga kucing kayak apa tuh gitu, biar lebih cute kan. Jadi kayak jurusnya si Zoro. Kayak jurusnya si Zoro apa sih namanya sih, jurusnya si Zoro ini, lupa gua. Emang sih gua jarang nonton One Piece, tapi cuman gua tahu kok. Tahu-tahu sedikit lah. Yo, gila enggak kombonya enggak? Ini kalau kombonya nih enak banget untuk dipakai kalau ngelawan banyak orang. Tuh. Tuh, aduh, sumpah gila kombonya, gila nih, gila. Tapi kalau lu belum ngeliat gua pakai si Miyabi, lu bakal heran entar. Kalau gua udah pakai Miyabi, lu bakal kaget-kaget lu. Soalnya gua kalau udah pakai itu kombonya gila-gila gua. Kombonya terus skillnya juga mantap-mantap. Gila dah pokoknya dah. Kalau udah dapet level 12 atau skill apanya udah terunlock, skill yang ketiganya lu bakal kesenangan deh. Cuman itu ngabisin 5 gulungan ya. Aduh, masih ada loh. Ini jurus keduanya nih.
Oh apa blue blue apa sih di animasi namanya sih blue planet gitulah, burung elang apa sih kata si Ika, gua lupa gua. Yoi. Gila. Jurus satunya jelas, jurus satunya udah ngabisin banyak musuh daripada jurus keduanya rasa gua. Cuman jurus ketiganya gimana sih? Gua belum dapat sih level 12 rasa gua si Karuga di siapa yang pertama gua. Kalau Miyabi itu boss jurus ketiganya dia bakal apa sih, dia rambutnya itu bakal ada berubah gitu, warna putih, ada tambahan putih sedikit, dan dia pakai sayap. Kita punya sayap ya, punya sayap sebenarnya sih, kok gua malah nyanyi sih, pokoknya bisa sayap gitu, tapi cuman gak bisa terbang. Bodoh lah. Gua malah nyanyi. Nah apa sih ini, udah berapa menit sih, gak tau lah ya, bisa dicek di OBS ya. Ini habisin, woi, aduh kok gak kena-kena, goblok. Hati yo, gila pedangan. Ah shit, ya elah kok lawan Sayuri sih. Aduh gua enggak mau ngelawan nih nenek. Serius dia udah terbang, dia ngilang nih. Gua serang ngilang mulu dari nenek. Nek ya aduh, udah deh aduh tuh enggak ada yang kena skill gua. Skill gua nggak ada yang kena nih, ngilang lagi nih, ntar lagi nih. Tuh nek, mau nyapa dong nek, please nek, kena deh, aduh, nek, please nek, kena deh, aduh, nek, please nek, kena deh, aduh. Oh ya belum peniknya aja langsung lah, tunggu jauh-jauh ya, kena, ya. Kena sedikit. Ya elah. Aduh nek, kenapa lu aku ngelawan lu, aku jadi lawan gua sih. Please lah, gua enggak suka lah lawan nenek-nenek beginian lah. Masa sih gua serang langsung hilang loh. Aduh. Kok kelihatannya kelemahnya di sini nih, kayak gini nih, tempat kayak gini nih. Woi, astaga. Gua nyekakin dia dulu, baru ngelarin blue panic gua dulu. Tunggu, itu masih dia sama Ika, aku gak blue panic. Yoi, tepat sasaran. Tepat. Dia gak bakal bisa Shinobi Transformation-nya. Lu bayangin aja Shinobi Transformation-nya gimana. Gak perlu dibayangin deh. Oke, satu misi lagi. Masa gua ntar bakal mentok, sampai mentok di day 5 lah. Ntar pokoknya kalau udah di day 5, kalau lu belum bisa ngumpulin apa, ngumpulin yang gua hancurin tadi itu sebelum banyak lu dapetin itu, lu bakal nggak bisa ke day 6. Oke, mantap Ikaruga. Untung tadi itu pas sasaran loh, kalau nggak gua buang-buang gulungan tadi sih. Kita save. Kalau pokoknya di kelima yang terakhir gue ingat banget itu misinya, yaitu kita bakal pakai yang itu anak buahnya si nenek-nenek tadi itu buat 3 orang. Cuman kita pakai yang palu atau yang mana sih, lupa gue. Yang palu atau yang tembak ikan itu ya. Pokoknya nanti lah kita liatin aja lah. Ryobi. Ya, gue tau banget lah itu namanya Ryobi. Dan facecam gue mati lagi. Ya gue, aduh, gini ya, kemarin gue belum ganti handphone Asus. Handphone pertama gue Asus handphone C. Internalnya 4 GB. Menurut gue kecil, gue ganti 8 GB. Kok malah tambah kecil pasalnya gue. Padahal itu udah gue tambah eksternal juga loh. Bodoh ya. Oh, ini kita bakal ngelawan si Ryobi. Ngelawan si Ryobi, kakaknya si... Ini Riona ya. Riona atau siapa sih? Gak tau lah. Ini hal teraneh di game ini cuma satu, yaitu di si Ryobi ya. Ini Ryobi ya namanya, ya? Nggak ada namanya ya. Oh ini Ryobi yang kita lawan Ryoki. Nah kakaknya itu Ryoki ya namanya. Ini Ryobi, terus satu lagi Riona. Rasa gue sih itu sih. Ya bakalan yang para suami istri yang baru kalau punya anak namanya Riona aja, ntar dipanggil Yona, ya kan. Cuman perempuan, kalau cowok ya nggak cocok.
Lu bayangin aja punya anak cowok kan Riona, lu bayangin dah. Namanya manggilnya Yona, mana cocok, bos. Aduh. Ya, asik. Simpel lah. Kombonya simpel juga ini sih, siapa? Ya, keanehannya gue gak bakal sebutin. Kalian bakal tahu sendiri lah. Keanehan dari karakter si Riona. Ini namanya siapa sih? Ryobi. Sebelum di Shinobi Transformation dan sesudah Transformation, gue liatin nih sedikit nih. Tuh, sudah ketebak? Udah? Dah. Nanti kalian lihat di Shinobi Transformation-nya, nanti kalian bakal tahu sendiri apa perbedaannya sudah di Shinobi Transformation-nya. Itu menurut gue magic. Itu magic banget. Darah. Gulungan. Darah Shinobi. Nih, gue liatin ya. Oke, cek lagi ya. Sudah? Sudah ketemu? Sudah? Shinobi Transformation. Sudah? Sudah ketebak? Belum ketebak ya. Ah, sudah ketebak? Sudah ya. Perbedaannya sebelum di Shinobi Transformation dan sesudah di Shinobi Transformation bakal ketebak sama kalian. Sudah ketebak ya. Waduh. Gua dibuat backflip loh. Jus. Oh. Yoi, hitnya berapa tuh? Kurang keren lah. Kurang mantep apanya jurus. Apanya? Skill apanya? Skill keduanya? Skill pertamanya lumayan. Cuman ini sangat membantu kalian untuk jarak jauh. Ini juga main jarak jauh soalnya. Mampus mati. Ayo open this. Gulungan. Gua juga butuh gulungan sekarang. Mulung dah lo di Gucci lo. Darah lumayan. Waduh, itu kok ada cengang ambilnya gimana? Itu kan bener lawan Ryoki. Enggak, itu cengang ngambilnya gimana? Kan tadi kan itu kan terkunci ya. Coba kita ke sana. Kan terkunci tuh. Tuh, terus gimana? Gimana cara ngambilnya? Masih thinking lah, gimana lah ngambil lah lalu. Ini yang buat gamenya siapa sih? Gimana cara ngambil lah lo? Jurus. Ayo, kita buat terbang dah. Ciar! Mampus anda. Ini setelah dia udah mati ya, cuman dia bangkit lagi, dibangkitin sama si nenek-nenek tadi itu. Dan si Ryobi-nya nggak terima, langsung dia ngejar arwah ini si Ryoki. Dikejar sampai hidup lagi. Dan ini masih hidup lagi, ntar di endingnya bakal ada kok ceritanya ini. Cuman kalau lu udah tamat, kalau belum tamat ya nggak ada. Endingnya gimana ceritanya lu nggak tahu. Keren kostum lo. Dah kakak adik sama-sama punya senjata. Ah, aduh. Udah mulai gila dan. Lu kata gua enggak punya jurus juga. Tuh, mampus. Buat terbang sekarang juga. Aduh. Maksud gua buat terbang, euy. Tuh, yang bener lah, buat terbang, bukan lu yang dibuat terbang, kebalik lo. Bodoh ya. Aduh, kok juga segini ya. Gak kenal lo. Wow, tepat sasaran. Lah, dia yang buat terbang lah. Itu pakai quick change dah ya. Quick change, bodoh dah. Mampus anda. Untung gue bisa ngelak. Duh, kok kena? Ya elak, kok nggak habis gulungannya sih? Aduh, padahal juga deket loh. Ajak deket, padahal udah agak lumayan jauh juga tuh. Mampus. Aduh, udah deh. Sama-sama ngelakuin terus deh. Ah, mampus anda. Satu jurus lagi. Sedar. Ya elak, nggak mati. Mampus. Yoi. Jadi oh ya, gua pakai OBS. Jadi tadi ada yang subscribe, thank you yang baru subscribe. Jadi gua pakai OBS ini recordingnya. Jadi kalau ada yang subscribe ya ketahuan ya. Tadi soalnya terhubung gitu.
Thank you yang udah subscribe ya, gue nggak tahu tadi gue nggak bisa ngecek. Thank you. Dan gue herannya cuman perbedaannya di point blank dan apa kok flip card. Perbedaannya apa sih, nggak terlalu bodoh lah. Ini kita cek dulu, kalau ini adalah misi terakhir bakal gue lanjutin satu lagi deh. Kalau emang ini yang bertiga saudara tadi itu yang gue bilang yang apa sih, yang pembantu nenek-nenek itu loh. Itu enggak tahu, itu mungkin itu anak didik si nenek itu loh. Jadi kalau memang itu kita bakal mainin satu itu lagi, karena itu cuma satu lagi. Cuman kalau bukan itu kita skip dulu di next video lagi ya. Mudah-mudahan itu, karena seingat gue di day 5 sih itu, day 5 hari kelima ya. Mudah-mudahan itu. Dan kita bakal pakai yang ikan kalau bisa, ngarepin apa sih, pakai yang mana sih gue lupa ya. Aturannya itu bisa diceng lah, aturannya itu fiturnya di update lah. Jadi kita bisa ceng karakter, misalnya kita pakai teman gitu, kita bisa ngubah, kita bisa pakai yang kita ada teman gitu loh. Hai manis. Atau lama gue ya. Itu Miyabi ngapain sih di situ sih? Dijual. Enggak ya. Aduh. Gue masih flu. Oke, kita cek aja dulu, kalau ini bukan yang tadi yang gue bilang, ini bakal gue skip dulu. Cuman kalau ini yang terakhir kita lanjutin sebentar, karena itu pakai limit, rasa gue sih pakai limit 5 menit. Defeat the Mikaruga Sister. Oh, sesudah ini berarti. Jadi ini tunggu kita pakai siapa dulu. Oh, jangan di skip. Biar gue pakai. Ini nih, sesuai yang gue bilang tadi kita pakai Miyabi. Jadi di sini kalau Miyabi gini apa sih kombonya, simpel banget nih. Gue bakal liatin kalian combo yang gue. Aduh, kok langsung kena sekarang sih. Darahnya langsung tinggal setengah. Apa sih, habis perempat loh. Mampus. Tuh skillnya sakit. Sumpah kombonya sakit banget. Apalagi kalau lu udah Shinobi Transformation, skillnya tambah sakit banget. Bentar ya, bentar lagi Shinobi Transformation. Gue bakal tunjukin. Tuh, gue ngumpulin gulungan cepet banget kan. Tuh, tuh. Gila kan. Tuh. Ayolah, mampus. Tuh, gila, enggak gua mainnya enggak. Sini kita promotion. Yo, ini satu karakter, ini memang favorit gua sih di Sanren Kagura. Simple, pokoknya kombonya simple banget. Lu ngelakuin combo skill simple pokoknya ya. Nih, ini skill yang gua sukain nih. Satu skill yang gua sukain sebelum terbuka skill yang ketiga. Nih, tuh. Tuh. Astaga, bayangin tuh musuh di sekelilingnya langsung mati. Sumpah gila nih. Aduh. Ada yang terbang-terbang loh. Mampus loh. Gua kejar loh walaupun terbang-terbang loh, gua gak takut lah. Tuh. Aduh, duh. Ada yang ini lumayan gede juga sih ngabisin darahnya. Yo, gila nggak kombonya nggak tuh, tuh. Tuh. Kalau udah gitu, ini setelah combo simnya begini simple banget tuh. Kalau udah ngelakuin gitu, serang balik terbang tuh gitu. Oke, ntar lagi orang kelihatannya bakal maghrib, jadi bakal udahan ya. Ya, emang ini bakal mau udahan nih, loading itu selesai, ntar lagi selesai loh. Tuh, kita lawan Renka. Renka terus Hanabi, ini yang gue bilang tadi dari Mikaruga Sister, yang ini bakal kita pakai nanti terakhirnya ya. Kafuru, gue seneng banget pakai Kafuru kalau ini. Aduh, doh, gue di mana? Oh, udah di atas. Karena belum ada, kita tunggu dah, tunggu kita tunggu dekat mereka deket dulu ya. Terus makin ini dan boom, gak mati. Kita bunuh satu aja. Aduh, itu ngeluarin skill gua. Anjir. Ini siapa namanya, Hanabi ya. Emang udah gak jadi, ntar lagi kita bakal udahan ya. Gua memang udah mau udahan, gua berapa kali ngomong goblok. Tuh, cute lah inilah menurut gua karakter. Mampus, lu yang bakal gua bunuh duluan. Mampus. Aduh, gak mati. Aduh, mau duduk, kejar ke bawah. Mana-mana, ada yang mau mati. Aduh, dah, telat. Shinobi Transformation akhir aja. Pokoknya kalau darah, kalau Shinobi Transformation darahnya bakal nambah lagi ya, bakal full kembali. Nah, ini kalau ini kombonya susah juga, terus. Aduh, gua. Gua serang gini aja lah. Mampus.
Itu baru serangan pertama loh. Gila nggak bunyi stick gue nih, ha. Serangan kedua, mampus Anda. Lagi. Mampus lagi. Aduh. Aduh kok dibalikin lagi. Udahlah mati aja lah lu lah. Kesel gua. Strike. Oh ini belum mati ini. Aduh belum mati. Ini udah mau snowball terpesan. Jangan sampai snowball terpesan. Cepat skill. Iya. Akhirnya mati juga lu sebelum snowball terpesan. Tersisa Hanabi di bawah. Cahayanya kemana lu? Cahayanya ngawur. Ya susah lu ya jadi ya di sini. Aduh awas. Cuma sih kalau itu nggak nyakitin sih itu sih skillnya. Skillnya nggak terlalu parah. Tuh. Iha. Aduh jangan ditembok-tembok lah susah lah. Aduh nggak kena combo. Mati. Oh belum. Nah ini jauh setelah si Hanabi gini. Hanabi ya namanya. Aduh tuh menjak jauh gini nih gua paling males ya. Kok gua enggak bisa combo sih? Aduh, ini malesnya gua ngelawan si Hanabi nih. Tuh kan. Aduh, udah rada padahal sekarang banget itu tinggal satu tinggal satu sekali sebas. Aduh, ini cute juga sih sebenarnya sih. Kalau si Miyabi menurut gue nggak cute, cuman kombonya menyakitkan. Oke, mungkin cukup aja sekian video kali ini. Mungkin ya akhir dari Shinran Kagura part berapa? Part 6 apa part 5 nih? Gue lupa. Nggak inget gue. Dua kartu. Joker, gue masukin. Gue masukin ya. Jadi cukup hitam. Magic. Oke, udah deh. Aduh. Ya ini bakal masuk go to misi terakhir. Jadi di sini gua bakal penutup dulu, ntar bakal gua liatin kalau ini bakal yang day kelima yang terakhir. Oke, mungkin ya ini entah berapa gua lupa banget. Mungkin thank you buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, and share video ini apabila kalian suka. Dan jangan lupa subscribe channel ini untuk membantu gue lebih banyak buat konten di YouTube. Tanpa pamrih, karena gue nggak dibayar sama YouTube, iklan gue sudah dihapus untuk selamanya. Boom, ini nggak apa-apa. Silahkan cek di ending menit-menit terakhir video GTA gue yang kemarin, GTA Ambulance yang terakhir. Kalian cek itu terakhirnya gue jelasin ini kok. Gue bakal jelasin. Gue jelasin ini di situ. Oke, kita bakal cek dulu. Sesuai gue bilang tadi, kita bakal cek dulu apakah ini day kelima yang terakhir. Karena gue masih ingat banget day kelima terakhir itu apa lawannya. Nih, jadi kemarin USB gue rusak. Jadi ya gue sekarang otomatis keyboard gue cabut. Terus gue gantiin sama joystick. Oh bukan yang itu. Oke, mungkin dah. Udah. Start dulu. Tunggu. Ini kita pakai yang tangan. Oh bukan. Murakumo. Oke, dah mungkin ya tunggu. Ini start, gua start dulu. Oke, dah mungkin sekian aja di video kali ini. Thank you buat kalian udah nonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Nanti gua banyak gitu dah. Oke, dah gitu aja dah. Dah. Lagi hujan, bentar lagi mau salat, udahan. Oke. Oke, kata dari gua Iqbal Dansa, YouTuber KKN, salam jomblo, positive thinking and be creative. Sign out. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo.